Oke, semuanya, berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Alvan AM. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara menghapus kata sandi kunci layar di HP Vivo ya. Jadi setelah sebelumnya kita membuat kata sandi kunci layar, di sini kita akan coba menghapusnya supaya nantinya pada saat kita menyalakan HP Vivo kita ini tidak muncul untuk memasukkan kata sandi ataupun pola ataupun dengan memasukkan sidik jari ya. Nah, untuk pengaturan sendiri kalian bisa ikuti berikut ini. Pertama, masuk ke pengaturan. Setelah itu kalian gulir ke bawah. Di sini pilih keamanan. Setelah itu kalian bisa klik pada kunci layar di sini. Nah, ini masukkan untuk sandinya. Kemudian di sini kalian untuk menghapusnya kalian pilih yang tidak ada ya. Dan di sini pilih hapus. Kunci layar tidak ada ya. Jadi pada saat kita mematikan, kita akan coba matikan di sini. Kita nyalakan lagi. Nah, ini akan langsung menyala ya. Kita coba lagi di sini di layar utama. Nah, ini tidak membutuhkan kata sandi ya. Kalian juga bisa mengubahnya menjadi geser dengan pengaturan seperti ini. Kata sandi, keamanan. Pilih kunci layar, kemudian pilih yang geser. Oke, kita coba matikan. Di sini kita tinggal geser saja ke atas, maka akan langsung masuk ke HP Vivo kita ya. Nah, jadi seperti itulah untuk tutorial cara menghapus kata sandi kunci layar di HP Vivo terbaru 2022. Semoga info ini dapat berguna buat teman-teman semuanya dan terima kasih banyak sudah menonton video ini.